Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara melihat versi CUDA pada GPU atau VGA NVIDIA dan cara mengupdate-nya. CUDA digunakan untuk komputasi pada video atau foto editor. Kalian juga akan menemukannya ketika merekam video, streaming, dan lainnya. Tentunya aplikasi terbaru membutuhkan CUDA versi terbaru jika tidak diupdate, kalian akan menemukan error seperti ini contohnya. Yaitu, kalian tidak bisa menggunakan fitur hardware accelerate pada aplikasi yang kalian gunakan. Di sini, terdapat keterangan bahwa versi sekarang dari driver NVIDIA grafis kalian tidak mendukung kuda versi 9.2. Tentunya untuk mengupdate kuda menjadi versi terbaru sangatlah mudah. Kalian tinggal mengupdate driver dari kartu grafis Nvidia saja. Di sini pada chain lock dari driver Nvidia kalian akan menemukan ada penambahan dukungan ke kuda versi 11.6. Sedangkan jika kalian menggunakan kartu grafis GPU atau VGA Nvidia, kalian bisa melihat apakah VGA atau GPU kalian mendukung CUDA atau tidak dengan menggunakan aplikasi GPU Z. Di sini pada bagian bawahnya jika terdapat centang maka kartu grafis kalian mendukung CUDA. Di sini GTX 960 yang saya gunakan mendukung kemampuan CUDA komputasi versi 5. Dan selanjutnya, untuk melihat versi CUDA pada driver yang sedang kalian gunakan, kalian bisa pergi ke NVIDIA Control Panel. Kalian bisa langsung pergi ke System Information di sini. Kalian pilih Komponen di sini. Pada bagian CUDA, saya telah menggunakan driver yang sudah menggunakan CUDA versi 11.6. Hanya seperti itu saja cara melihat versi CUDA pada GPU atau Vega Nvidia dan cara mengupdate-nya. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.